Peralatannya sudah datang, cuman mau turun bingung. Begini lokasinya ini. Kacau ini, kacau. Kamu pirang. Ini operator nih. Masih kurang, masih. Pantatnya kurang sono. Iya, pantatnya kurang sono. Kandas ini. Miring kapalnya miring. Kandas. Motornya nggak diangkat dulu sih. Kawal angkutan. Angkutan sembako. Kalimantan, Sungai Mahakam jadi transportasi, jalur transportasi utama, material, peralatan, sembako, dan orang-orang juga, angkutan umum juga, semuanya di sungai ini. Kenapa bisa begitu? Kapan orang-orang di Kalimantan ini akan merasakan, supaya bisa merasakan seperti orang-orang yang ada di Jawa, bisa naik bis, angkutan umum kota, naik kereta. Nggak tahu berapa tahun kemudian, kemungkinan besar setelah
Kalimantan menjadi ibu kota negara, barulah bisa merasakan enaknya atau merasakan transportasi umum ya. Dalam piye iku jero menurunin kren ini.